Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera untuk semuanya uh, Karena ini webinarnya ceritanya akan mahasiswa dan siswa SMA dan SMK Jadi uh, saya mau pakai bahasa yang nggak terlalu kaku lah ya untuk sekarang ya Jadi saya menyapanya dengan Hai guys! Hai! Bahasa anak kekinian ya eh, Bu ya. Hai guys! Uh, harus gitu kan Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya hari ini ya. Um, kalau yang mau menghidupkan videonya, nggak apa-apa loh. Uh, jadi kita nih saya dan uh, Bu Ira bisa lihat muka-mukanya yang cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik dari adek ade ay, ade-ade. Ade-ade, sih Bu Ira. <laughs> Kita kakak kali. <laughs> ya nggak apa-apa ya. Untuk kali ini kita anggapnya ada ade aja ini semuanya ya. Um, nah, hari ini kita mau bikin uh, apa? Mau sharing lah ya. Mau sharing pengetahuan uh, tentang yang namanya infografis. Jadi, di webinar sekarang ini, Bu Ira sebagai narasumber, itu akan ngasih tahu ke kalian semua, nih, semua peserta webinarnya, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan infografis itu. Apakah sama infografis dengan infografis? Tentu beda, ya Bu Ira. Ya, infografis dan infografis beda, beda teks. <gih> sama apa nanti akan akan bisa tahu lebih banyak lah tentang yang namanya uh, infografis um, terus lagi nanti juga kalian bisa belajar nggak hanya nggak hanya dapat pengetahuannya tapi juga dapat keterampilannya karena nanti Bu Ira juga akan ngasih tahu ngasih kesempatan untuk Praktek langsung membuat uh, infografis sederhana, lah ya. Kalau belum bisa, yang ngejelimet tuh uh, bisa, ya. Makanya, uh, untuk para peserta nih yang di sini, nama-namanya udah pada ada, ada sekitar lima puluhan, ya, udah lima an peserta. Silahkan disiapkan laptopnya, atau kalau misalnya enggak. Uh, Uh, Bu Ira akan ngasih tahu langkah-langkah dan juga uh, gimana caranya bikin infografis yang oke okay banget, gitu ya. Uh, dan nanti akan bisa praktek langsung, gitu ya. Um, kalau buat yang belum tahu, nih pasti banyak lah ya yang belum tahu. Uh, narasumber, narasumber ya, dan moderatornya juga mungkin belum tahu. <laughs> Nama saya, Indria Angga Dianita. Hmm, saya sekarang e, dosen di Telkom University. E, dan narasumber kita adalah namanya Ira Dwi Mayangsari. Ya, boleh panggil kami e, ibu boleh. Ah, tapi kami lebih prefer dipanggil kakak sebenarnya. Maunya, maunya dipanggil kakak. Karena nggak jauh kok beda umurnya. Umur saya sama Ira maksudnya ya, nggak jauh beda umurnya Oke, okay. nah uh, Kak Ira ini, ya, Kak Ira Mayang Sari ini sekarang uh, adalah seorang dosen di Telkom University. Uh, dia bilang nggak mmm, usah macem-macem lah ngejelasinnya. ya, uh, karena sebenarnya kurikulum uh, vitae beliau ini mirip-mirip sama Ira Kusno. Tahu dong Ira Kusno ya? Nah, cuma bedanya kalau Ira Kusno itu biasanya E, tampilnya di layar kaca, kalau Kak Ira ini biasanya tampilnya di layar pancep. Eh, layar pancep di dalam kelas maksudnya ya, Kak Ira kita kan pakai screen gede itu kan, mirip-mirip lah gitu layarnya sama layar pancep yang biasa ada. Mungkin banyak yang di sini nggak tahu kali ya Kak Ira ya, nah, layar pancep tuh kayak gimana hanya karena itu merupakan hiburan e, di zaman zaman apa namanya e, menikmat kita masih bisa menikmati alam bebas dengan e, leluasa tidak seperti sekarang ya harus stay home mau keluar takut tapi nggak apa, -apa kalau de, apa namanya walaupun kita nggak nggak bisa keluar uh, yang penting kita tetap bisa menjalankan mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat kayak sekarang nih nah ya kayak sekarang nih nggak cuma ngikutin webinar nggak cuma uh, apa dapat informasi tapi bisa praktek langsung uh, tentang infografis sama narasumber kita Kak Iradwi Mensari seorang dosen Telkom University ya yang sudah Uh, sebenarnya sudah melanglang buana menjadi pembicara di mana-mana, tapi kata beliau cukup bilang saya dosen telkom University, udah berapa tahun, Kaira sudah bertahun-tahun? Tahun nah, ya. ya? Ya sudah bertahun-tahun dan dia sangat meny menyukai yang namanya desain, gitu. Makanya sekarang uh, Kaira akan sharing knowledge, sharing pengetahuan, sharing keterampilan sama kita semua tentang infografis, gitu ya. Um, sekarang kalau gitu karena kita uh, saya didistikin uh, apa waktu kita nggak bisa lama karena nanti uh, sudah menjelang apa uh, hari kan hari ini hari, hari Jumat jangan sampai bentrok ya sama jumatan. Maka Kaira langsung dimulai saja uh, sharing knowledge-nya. Uh, oh ya uh, se sebelum Kaira mulai sekali lagi saya ingatkan karena nanti kita akan ada praktek langsung ya Kaira ya. Yeah. Um, disiapkan laptopnya nanti saya akan share uh, link apa namanya uh, link form atau link uh, apapun itu yang akan diperlukan untuk uh, ketiga apa namanya uh, untuk praktek praktek kita semua nanti di infografis uh, video oh. boleh off tapi mohon uh, audionya mute dan kalau videonya on semuanya uh, harap di uh, apa namanya diperhatikan ya tampilan kalian di video itu seperti apa jangan sampai uh, pakai virtual background tapi virtual backgroundnya aja yang kelihatan kayak teman saya pakai virtual background tapi terus mukanya hanya penampakan gitu <guruh> karena dia pakai face shield iya <tum> <tum> ya, ini bener ini suara <tum> ada suaranya oke okay, kaira okay. ini suara, suara oke okay banget kalau di saya uh, suaranya apa suara saya Oh, uh, ya, yeah, ya, yeah. oh, volumenya kali, tapi kalau suaranya Kaira sih oke, okay. oke okay ya, yang lain oke okay ya, suaranya kairah. Oke, okay. oke, okay. baiklah. Uh, kalau gitu, without further ado, silakan Kaira eh, uh, kami waktu dan tempat, <tuh> ya. kami persilahkan, bentar ya, saya siapin buat okay. share, ya, sharing screennya ya. Sambil menunggu yang lainnya, hmm. boleh juga nih. Kalau ada yang mau saling kenalan, jadi di, di, di grup chat sudah ada yang. Uh, apa komen-komen salam kenal semua salam kenal semua jangan cuma salam kenal dong kasih tahu ada di mana posisinya gitu ya apakah kuliah di mana kak apakah masih SMA kak gitu namanya menjalin silaturahmi boleh ya kak Ira ya silaturahmi silaturahmi ya di garis bawah <susur> ya <Yeah. laughs> <guliah> oke okay. ini udah aman udah keluar slide nya Ya, yep. mangga kak, udah keluar. Oke, okay, sebentar. Um, ya, kita mulai aja ya. Nanti kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau nanya atau apa, bisa langsung uh, chat aja. Nanti sama KIIN bisa difokuskan untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, okay, sip. Uh, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengenal infografis hmm. dan sekaligus. Uh, belajar membuat infografis yang sederhana. Mungkin... Kaira, sorry, uh, ini emang kelihatan ada teksnya ya? Nah, nggak tahu tuh, tartar, tartar. Tar. <laughs> dari mana keluar? <laughs> dari mana ya? Aku Kalau juga gini lupa. keluar? Kalau gini keluar nggak? Uh, nggak, nggak keluar. Kalau di gini keluar? keluar Coba nggak? ngomong lagi. Ah, bener ya? Uh, iya, unique learning, Caya. Itu oh. tuh matiinnya dari mana ya? Ini dari mana keluarnya ya? mungkin ada yang bisa di nah udah enggak nah dah oke okay. berarti tadi ada yang kepenget yeah. yeah. gas <laughs> okay. gaspol oke ya kita coba mulai lagi ya jadi uh, hari ini kita akan mengenal infografis itu apa sih nah ini hari ini rencananya kita mau pengenalan dulu infografis kemudian ada angket uh, sedikit setelah itu kita masuk belajar membuat uh, infografis seperti ini menggunakan Canva.com. Kemudian ada praktek sekitar 40 menit, review dan closing. Oke. Okay. Nah, ini contoh infografis yang saya suka uh, kalau teman-teman suka baca koran ya, salah satu koran yang paling banyak punya infografis kayaknya tirto.id. Nah, ini salah satu contohnya ya. Belajar mendidik dari negara Nordik ini membandingkan infografisnya itu antara Indonesia dengan Finlandia. Nah, kalau kita lihat sekilas, ih, jadi pengen tahu kan ya, kayak apa bedanya Indonesia sama Finlandia? Beda banget pasti ya. Oke. Nah, jadi infografik itu apa sih? Infografik itu Ya, informasi dalam bentuk visual, jadi dia memperlihatkan ada informasi-informasi sedikit dan pastinya pakai grafis, pakai visualisasi biar menarik. Karena kita lebih senang lihat gambar, pastinya dibanding e, tulisan. Nah, gimana sih e, infografis itu? Kenapa orang pada seneng pakai infografis nih? Sekarang-sekarang jadi infografis itu nggak cuma buat orang yang sudah kerja, tapi ternyata anak sekolah juga perlu buat belajar supaya bisa lebih sederhana. Nih, pertama, gambar ini udah tahu ya apa ya? Usus. Nah, tanpa kita baca bawahnya, kita langsung baca yangnya. Oh, usus berarti eh, sesuatu yang mudah diserap ya, mudah dicerna. Terus, infografis itu juga, ini tanda share udah pada apa pasti ya, jadi memang kalau kita punya gambar, nge-share-nya itu kan cepat banget ya. Tinggal klik, 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 share. Bisa langsung ke 50 orang gitu kan, sekelas. Terus yang namanya gambar, infografis itu juga pasti sangat menyenangkan. Karena kita nggak perlu baca lama-lama. Kita lihat gambar langsung, oh ini maksudnya gitu. Seperti ini contoh yang saya buat kemarin. Jadi kalau yang belum pernah ngerasain empat musim mungkin apa sih empat musim tuh pernah dengar ada spring ada summer ada autumn apa sih gitu ya nah ini saya coba buatkan infografisnya jadi mengalir ya dari bulan ke bulan dari Maret ke Juni tiga bulan pertama itu bunga mulai tumbuh ini gambarnya bunganya mulai tumbuh kemudian dari Juni ke September summer ini mulai tumbuh buah. Nah, habis bunga kan buah tuh. Lalu lanjut lagi di bulan berikutnya, September ke Desember itu udah berbuah, sekarang menggugurkan daunnya. Kenapa? Karena di bulan Desember biasanya musim salju ya. Nih, jadi sekarang kita udah tahu oh, yang namanya musim spring, summer, autumn, winter itu ternyata urutannya gitu ya, dari mulai pertama tuh kan setelah salju di Maret itu bunganya mulai tumbuh. Ini kemudian habis bunganya tumbuh tiga bulan kemudian summer summer berarti wah udah ada buah buahnya. Kemudian udah ada buahnya masuk ke musim gugur. Kenapa gugur daunnya? Karena berikutnya dia mau masuk ke musim salju. Nah mudah mudahan ini salah satu infografis yang langsung dengan mudah kita pahami ya urutannya musim-musim yang ada di negara empat musim. Oke. Okay. Yang berikutnya infografis itu punya banyak jenis loh. Ini yang pertama. Sebentar. Kaiin. Cek, cek. Yes. Hadir. Ya, kalau udah ada sesuatu di chat-chatnya nanti bisa sambil langsung di-cut aja kali ya. Sip. Ya, masih aman. Aman. Cuma mau mengkonfirmasi, nanti prakteknya pakai kanva.com, betul? Uh, sip. Mm -mm. Sip. Jadi, lanjut-lanjut. Uh, kalau bisa sih semuanya di laptop ya, biar lebih gampang. Ya. Okay. Jangan, jangan di kanvas ya, terus pakai lukisan, <laughs> gitu, kuas. Lukisan, <laughs> gitu ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. ya. Sekarang kita lihat dulu sebenarnya infografis itu ada apa aja sih. Nah, nih ya contoh yang pertama, infografisnya jenis mixed chart. Jadi di sini dia ada banyak eh, chart yang dibuat, ada ini batang ya, ada yang sekedar persentase. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di contoh infografis yang pertama ini, ini berarti Dipakainya infografis di dunia olahraga, ya e, mungkin banyak yang udah kenal Kobe Bryant ya favorit kita untuk basket nih, nah si Kobe Bryant. Jadi kalau misalnya nanti kita mau kerja di bidang olahraga gitu, salah satu buat mempromot atlet ya kita bisa pakai infografis seperti ini ya, oke? Yang kedua. Yang ke, nah, ini yang paling banyak kita lihat, infografis yang list. Infografis yang sifatnya lebih informasi. Di sini kita uh, mau memperlihatkan contoh infografis tentang otak manusia. Di sini diperlihatkan ada gut reaction, jadi ada katakanlah insting atau refleks gitu kali ya, ketika... Uh, kita menerima informasi marketing seperti apa sih gitu ini ada dijelaskan ada poin-poin di sini oke jadi kalau informasi ini biasanya pakai list list tentang informasi apa aja sih yang penting gitu oke sebentar nah ini yang ketiga kalau ini namanya infografis timeline Infografis ini memperlihatkan sesuatu mulai Masa tertentu dan perkembangannya berikutnya seperti ini: ini mobil tahun, 1969, seperti ini, the classic, kemudian nanti pindah ke the hippie, terus pindah lagi ke American. Nah, seperti itu, jadi memperlihatkan sesuatu berubah dari tahun ke tahun. Oke, okay. yang keempat, infografis how to. Nah, ini juga sering ya kita lihat, jadi. Um, apa aja sih yang bisa kita lakukan, bagaimana melakukannya, seperti Facebook, di Facebook bisa ngapain aja, nah ini ya ada provide information, menyediakan informasi, kemudian bisa share feeling, kasih link kasih image, kayak gitu jadi how to judulnya yang seperti ini Kemudian yang kelima, kalau yang kelima itu memperlihatkan sebuah proses. Ini contohnya, nah ini buat penggemar kopi ya, mungkin sekarang pada suka kopi semua. Bayangkan, gimana caranya membuat kopi oh, pakai, sekarang lagi musim buba gitu ya, <laughs> buba. Nah ini, seperti ini, Do you want to brew your own coffee, jadi mau bikin kopi, ya, tidak, kalau enggak, gimana. Kalau iya, ini dibagi lagi: mau kopinya espresso mesin atau yang resep khusus. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa membuat kayak flowchart gitu suatu proses. Yang keenam, ada infografis perbandingan. Nah, kalau ini contohnya, misalnya yang dipakai oleh industri entertainment, kita membandingkan antara. Netflix sama Redbox, nah kita bisa buat infografis seperti ini. Oke, okay. jadi kita bandingkan data-data yang kita punya. Kalau Netflix seperti apa, kalau Redbox seperti apa? Yang ketujuh, ada infografis lokasi. Nah, kalau infografis lokasi ini, ini salah satu contohnya ya, kalau dipakai di... Industri pariwisata nih, misalnya Bunaken. Kita tahu nih banyak turis yang suka ke Bunaken, tapi dikasih infografisnya seperti apa ya biar mereka bisa bikin rute untuk wisatanya nih. Nah, ternyata disini dikasih dari CNN ya. Ini ada contoh-contoh tempat buat snorkeling yang asik nih dari satu, dua, tiga seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau kebunakan, kita mau gimana, mau menelusuri bagian utaranya dulu, atau selatannya dulu, gitu ya, biar lebih mudah infografis selalu bikin mudah, nah di adik, adik ini juga yang berikutnya e, kayaknya kalau ini buat yang tahu hipster, ya jadi infografis itu bisa juga foto fotografik, seperti ini dia memperlihatkan memperlihatkan nih dari tahun-tahunnya. Dari tahun 2000, 2001, terus sampai sekarang. Jadi kelihatan gayanya tuh yang ngetrend dari tahun ke tahun kayak apa. Ya, kita bisa lihat tahunnya. Terus mungkin di sini kalau saya lihat sekilas nih kotak-kotak banyak ya. <gay> Apakah gaya kotak-kotak itu mundur dan maju gitu ya? Berputar-putar, kita nggak tahu ya nah oke okay. jadi ini yang di investment kemudian nah ini infografis yang kesembilan itu uh, dia sifatnya ini uh, hierarki ya ini hierarki jadi hierarki itu kita lihat nih learning uh, seperti apa sih modelnya nah ternyata nih kalau di kelas sih mungkin cuma 5% tuh penyerapannya. Kemudian kalau membaca cuma 10%. Terus, nah ini yang akan kita coba lakukan ya. Jadi, practice by doing. Jadi nanti kita coba bikin juga supaya nggak lupa ya. Oke, nah ini adik-adik yang ke-10 adalah infografis one chart. Ini judulnya adalah bangunan tertinggi di dunia ya. Nah kita bisa lihat ada apa aja sih nih. Kita lihat grafiknya memperlihatkan oke di sini ada di Dubai dia 828 meter di sini kemudian di Shanghai dan Brick seperti yang paling dekat sama kita kayaknya di Petronas ya. Nah yang di Malaysia ternyata 452. Nah jadi ini contoh bisa saja misalnya kalau kita bikin informasi mau dalam bentuk wawancara seperti ini berikutnya ini ada infografis untuk memper memperlihatkan visualisasi angka jadi kalau misalnya kita punya data angka yang banyak sekali dan kita pengen buat sebuah infografis bisa seperti ini ya perhatikan di sini memang angka-angka eh, semuanya ditampilkan Kan? dan warnanya ya warnanya juga nggak akan terlalu banyak kalau infografis biasanya cuma tiga warna aja kalau terlalu banyak nanti malah memusingkan pembacanya kemudian ini yang ke-12 ya nih adik-adik pasti udah pernah lihat yang seperti ini ya infografis anatomi nah ini infografisnya biasanya memperlihatkan suatu bentuk kemudian kita kasih Panah untuk bagian-bagian yang ada dalam bentuk itu, ini contoh untuk e, di bagian SDM sebuah perusahaan, ya. Nih, kalau tim kreasi itu seperti apa sih? Oh, dia di otak nih kan harus kreatif. Kemudian, yang namanya tim presentasi pasti harus murah senyum, Hi, gitu ya. Kemudian, nah, ini yang namanya. E, presenter dia pasti pantang menyerah. Kemudian ada apa lagi? Nih, dia punya skill, bisa jagoan bikin slide, infografis, berarti dia orang yang teliti. Kemudian ini ada kejujuran ya. Ada kejujuran, dia harus jujur sebagai seorang profesional terus bersih rapi ya. Kira-kira kayak gitu tuh contohnya. Nah, ini barangkali buat teman-teman yang sedang coba cari uh, pekerjaan di sini ada uh, portofolio infografis bisa dalam bentuk portofolio seperti ini jadi um, kita bisa bikin unik yang perlihatkan kita punya skill desain yang bagus ini contoh-contohnya nah seperti itu oke saya istirahat dulu kali ya Ka Iin. ya yeah. Ya, Ira, saya ya. mau uh, kasih komentar dikit itu yang tadi tentang CV. Wah itu musti banget tuh ya diikutin ya zaman sekarang ya. Jadi jangan kayak kita dulu tuh zaman saya masih nyari kerja yang namanya CV tuh ya tulisan semua gitu. Bahkan kadang-kadang hmm, zaman dulu tuh fotonya nggak dimasukin ke filenya gitu ya kayak kita jepret <laughs> pas foto dijepret <laughs> zaman Ayin. dulu. Yeah, yeah. <laughs> tapi ingat loh ya teman-teman itu zaman dulu zaman wah entahlah pokoknya zaman kita sekarang ini udah digital era jadi yang namanya kemampuan grafis itu nggak cuma mungkin ada yang mikir ah oh, aku kan orangnya nggak artsy ceng nggak artsy aku nggak nggak bisa gambar aku tenang zaman digital era kayak sekarang ini semuanya ada aplikasinya bener nggak kaira? iya yeah. Ya, jadi, kalau misalnya bikin CV nih, mungkin ya ada yang baru selesai skripsinya terus uh, udah apa namanya tinggal nunggu virtual graduation. Nah, zaman sekarang ya di era new normal sekarang graduationnya pakai virtual juga kan. Nah, jadi uh, apa CV-nya jangan lagi dibikin dengan tulisan nama, pengalaman, bla 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 gitu. Bisa dipakai itu uh, model-model infografis yang kayak CV tadi menampilkan uh, apa namanya misalnya Nah, berapa persen dari waktu kalian yang dipakai untuk uh, apa? Namanya mm, melakukan uh, kegiatan di luar kampus gitu ya, Kak Ira? Ya, atau iya. misalnya kasih gambar uh, kalian tuh female hmm. atau male gitu kan? Ya, Kak Ira, ya, ada ide nih, kayaknya buat bikin ya. Iya, <laughs> eh, iya, iya, eh, pastilah. Okay. Makanya kan saya bilang. Hmm, webinar ini bukan cuma dengerin doang ya, bukan cuma dapat apa, cuma dapat pengetahuan aja, tapi Kaira itu uh, sangat inspiratif. Ya, ya enggak sih? Ya, Terus. Nanti nanti bantu buat bikinnya, oke? Okay? Yep. <laughs> Saya menyemangati. Oke, <Yeah. laughs> oke, okay, okay. lanjut Kaira lagi ya. Oh. Oke, okay, adik-adik tadi udah lihat banyak ya banyak contoh-contoh infografis nanti tinggal eh, coba kita siapkan bahannya adik-adik bisa pilih misalnya infografisnya yang mungkin yang gambarnya mungkin cukup satu atau dua ya biar gampang bikinnya nanti kita bikin bareng-bareng terus kita coba upload bareng-bareng biar kita bisa saling lihat nih oh infografisnya si KI ini ternyata sangat menginspirasi gitu ya, saya juga suka gitu. Ya, nah sebelum kita bikin, kita perlu lihat juga nih ada tips and trick gimana sih bikin infografisnya. Oke, okay. buat yang belum pernah belajar desain sama sekali, ini lumayan lah ya buat dasar. Pertama ada teks dan visual balance. Nah ini kita bisa dilihat. Ini yang true and false. Kenapa? Jelas ya, kalau infografis tadi informasi yang dibuat visualisasinya. Kalau ini oke, okay. ini infografis. Kalau yang ini terlalu banyak teks ya. Nah, makanya di sini tulisnya false. Jadi, perhatikan komposisi teks sama visualnya harus pas. Oke. Okay. Nah, ini adik-adik yang kedua tentang huruf dan tipografi. Nah, ini kalau kita bikin infografis, kita harus lihat backgroundnya seperti ini ya. Kenapa sih ini salah? Karena ini backgroundnya gelap, sementara tulisannya gelap juga. Hasilnya, pembacanya akan sulit melihat. Nah, makanya ini salah. Mendingkan sama yang sebelah sini. Yang ini kita gampang banget melihatnya kontras ya backgroundnya gelap tulisannya terang nah kayak itu kemudian ini dia ini kenapa salah di sini salah karena tadi huruf jangan terlalu banyak dalam infografis jangan sampai lebih dari tiga kalau ini macamnya lebih dari tiga seperti ini orang akan nggak enak bacanya bandingkan karena kita lihat yang sisi kiri ya. Ini kan hurufnya nggak lebih dari tiga macam. Ini akan memudahkan pembaca untuk melihat. Oke, yang ketiga kunci yang berikutnya adalah margin. Nah ini kelihatan mungkin ya. Oke, ini jaraknya sama semua. Nah kalau yang sini nih jadinya nggak center ya. Yang sini jaraknya terlalu besar, yang sini kecil. Jadinya orang akan gak enak melihatnya. Terus tingginya juga ini beda. Bandingkan sama yang sebelah kiri, kita begitu ngeliat tuh pas gitu, terasa ya. Rasa nggak ya? <laughs> Oke. Okay. Nah, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Nih adik-adik kalau mau bikin infografis, perhatikan jarak antar objek dan tulisannya. Seperti ini. Jaraknya harus cukup, jangan nempel-nempel ya, bandingkan sama yang ini nih. ini jaraknya kan udah kecil banget tuh. jadi kitanya terlalu e, ngelihatnya juga nggak enak karena terlalu dekat. kemudian, nah ini sebenarnya nggak bagus ya karena dia terlalu rapet juga. oke, jadi spasi perhatikan. itu kalau yang sebelah kanan e. tadi jadinya kayak artikel ya, kaira ya? kayak artikel ya, <tuh>. iya. artikel yang nabrak spasi. <tuh> Ini nggak rata, enaknya kalau ini rata gitu. Nah, apalagi kalau spasinya pakai satu ah. Uh, uh, terus itu baca jurnal namanya ya? Iya. <laughs> Oke, okay. susah dibacanya. Nah ini masalah dengan warna. Jadi kalau bikin infografis perhatikan warna-warna yang kita pakai tadi ya. Eh uh, Infografis yang terlalu banyak warna seperti ini akan menimbulkan kesulitan untuk membaca. Nih lihat, ini warnanya aja udah beda background objeknya. Ini nggak enak dilihatnya. Bandingkan sama yang ini, kita akan lebih nyaman matanya tuh. Makanya disarankan warna itu nggak lebih dari tiga. Kemudian antara background dan font itu harus kontras ya. Nah ini warnanya hampir sama gelap sama gelap lagi warnanya hampir sama karena ini dekat ya jadinya bacanya agak susah jadi kunci yang kelima ada-ada jangan lupa warna cukup tiga macam kemudian harus kontras ya susah susah ya itu ada pelajarannya sendiri psikologi warna nanti kayak misalnya kalau warna-warna gelap itu memperlihatkan uh, sesuatu yang menegangkan gitu ya suram. Tapi kalau menggunakan warna-warna ceria nih, saya suka warna biru gini, warna ceria. Jadinya ya kita jadi semangat gitu, ya. Jadi nanti silahkan pilih-pilih warna yang kamu suka. Nah ini ada tips hierarki, adik-adik apa itu? Jadi ini um, dalam suatu infografis kita punya poin-poin apa sih yang mau kita tonjolkan di infografis ini? misalnya ini sebenarnya huruf Britain attitude ini lebih eh, kelihatan lebih mendominasi daripada si dagingnya padahal seharusnya yang penting adalah bebas dagingnya gitu ya meat free nya jadi untuk judul harus paling besar sementara tulisan-tulisan yang lain lebih kecil nih ini tulisannya sudah eh, Kecil, kecil, kecil. Terus, apa yang mau ditonjolkan? Beda sama yang ini. Oh, ini mau memperlihatkan angkanya. setengah juta, gitu. Ini juga. Jadi, pastikan huruf itu dari besar ke kecil sesuai urutan prioritas kepentingan. Yang lebih besar pasti yang lebih penting, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau nanti... Adik-adik, pengen belajar lebih banyak lagi. Ini ada source-nya, silahkan nanti dilihat lagi buat latihan di rumah. Kemudian, jangan lupa kalau di infografis, misalnya kalian bikin, kalian ambil gambar atau informasi dari uh, sesuatu, ya kita harus wajib menyantumkan sumbernya dari mana, karena kalau enggak, nanti kita bisa dituntut, ya ke pengadilan. Nanti jadi, Mas koran kan. Untuk masuk pengadilan, gak asik ya? Oke, okay, nah uh, sekarang kita bisa masuk dulu ke angketnya ya. Kain ya, saya stop dulu ya? Oke, okay. uh, ini nanti uh, linknya sebentar ya. Saya taruh di chat aja ya. Uh -uh, saya uh, saya copyin dulu ya. Saya masukin di chat. Ini nanti adik-adik silahkan masuk dulu ke link untuk kita coba bikin angket tentang penggunaan infografis dulu ya. Udah bisa diklik nggak coba? Udah kain kain mau dan nah. ini mengisikan barangkali. <laughs> Ya silakan itu eh, apa namanya linknya udah saya share di grup chatnya bisa langsung diklik ya teman-teman eh teman-teman nih ini terus ya apa eh, mintanya nambah terus tadi adik-adik sekarang jadi teman-teman Harapkannya <yuk> jadi sama <g llegar> jadi, jadi sebaya lama-lama kayaknya sebaya kok Hai <tid> itu Eh, kayaknya lebih enak kalau di-share screen deh. Diklik terus di-share. Oke, oh, okay. sebentar uh, ya. Kita bisa ngisi bareng-bareng aja. Ininya ya. Hmm. Ya. Ya, udah kelihatan ya? Oke, okay, udah aman. Oke. Okay. Um, ini berarti kita sambil ngisi ya. Sini diisi namanya. Ini aku isi aja ya Kak Ira? Boleh. Eits, nanti ketahuan umurnya. Eits. <laughs> Apa malah. Ini. ini aja deh. Teman-teman nah, yang lain bisa sambil ngisi juga ya. Nah, gitu ya. Nama. Ini kalau bisa sih namanya nama lengkap ya. Nah, terus email, terus umur, ya sebenarnya sih mau yang ini gitu. <laughs> Boleh sih klik yang ini aja, Ci? Boleh <laughs> dong. Janganlah, saya jujur. Eh, jujur. <laughs> 30-nya kan perlu lebih 3 hari, nggak apa-apa lah. Iya, jenis kelamin. ya Kenapa ada other ya, Kak Ira, jenis kelaminnya? Karena saya penganut. Eh, Oke. Okay. Iya, ya. <laughs> Ya uh, kalau kalau di di apa namanya di levelan peserta webinar mungkin ada yang belum ada yang masih belum bisa nih mengisi yang ini masih dalam tahap pencarian pencarian jati diri. Pencarian. Nafkah. Oke okay. nama sekolah atau instansi ya silahkan diisi nama SMA-nya nama SMK-nya ya nama kampusnya universitasnya atau misalnya ada yang uh, sekarang sudah lulus SMA dan langsung bekerja silahkan diisi instansinya yang SMP juga boleh um, kalau ada peserta dari SMP ya Terus kotanya jangan lupa biar kita tahu peserta-peserta uh, sekarang ini asalnya dari mana aja. Kamu pernah membaca infografis? Pernah membaca infografis atau enggak gitu ya? Membaca ya, bukan membuat ya. Nah, pasti udah pernah dong. Sekarang zaman infografis tuh banyak banget kan. Nah, infografis apa yang pernah kamu baca? Politik dan demokrasi? Pernah. Ekonomi? Pernah. Isos, isu sosial? Pernah. Budaya kesenian? Pernah. Hiburan? Wah ini mah saya klik aja semua deh. <laughs> Tiap mau tidur dia baca infografi. <laughs> Bangun tidur bikin infografi. Jadi dia baca punyanya dia sendiri sebenarnya. <laughs> karena memang zaman sekarang kan apalagi ya untuk uh, apa anak-anak uh, generasi milenial yang senangnya bermain uh, apa Instagram gitu itu kan sangat uh, banyak ya bentuk-bentuk infografis di Instagram gitu Jadi uh, kalau saya rasa memang pengetahuan mengenai infografis itu uh, ini banget gitu uh, apa uh, banyak banget sekarang dan sangat bermanfaat gitu ya? nah, sebutkan lima, lima infografis yang terakhir kamu baca hmm. apa ya lima hmm. maksimal ya satu juga boleh ya. kalau nggak ada juga nggak apa-apa aja deh tentang covid uh, sorry hmm. respon respon masyarakat informasi COVID gitu. 19 Next. Oke okay, sebentar nih ada yang bilang nggak bisa buka linknya. Oh. Bentar oh, ya. Kalau kalau yang nggak bisa mungkin coba di refresh dulu ya. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa coba kabar-kabar nih. Nanti kita coba lihat salahnya ada di mana ya. Yang nah, lain udah pada bisa banyak. Stop ya? share dulu sebentar ya. Kalau hmm. gitu. Uh, bentar ini yang ini saya share lagi nih linknya nah soalnya tadi saya share dua link jadi uh, mungkin ada yang susah ya mm -mm. yang satu susah kali nah yang ini ya yang yang barusan saya share silahkan ya silahkan kalau masih ada yang belum bisa buka Kakak Ira, itu ada salam tuh dari Kakak Iin Indria. <laughs> ya ampun, Kakak Iin hebat. <laughs> nah, ini kita coba dulu ya. ya saya. Sebentar. Semoga udah bisa pada masuk nih ke linknya. Udah, udah bisa pada masuk? Kayaknya udah aman sih, aman ya. Aku share screen lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya udah kelihatan ya? ya. Ya. Nah, berikut ada dua informasi tentang katak dan kodok. Mana yang ingin kamu baca? Hmm, emang katak sama kodok beda ya, Kaira? <laughs> Dulu waktu SD sih kayaknya beda ya. <laughs> Benar-benar beda, beda. Ini kalau yang nggak tahu katak sama kodok itu beda, berarti waktu pelajaran biologi pas SMP nggak perhatiin tuh. <laughs> kita klik sangat ingin. Ya, yeah. terus Bebas sih isinya. Mm, artikel. Dibaca artikelnya ya. ya yeah, nah, pokoknya intinya, kita, iya bisa nggak. Intinya ini ada artikel mengenai... eh uh, bedanya katak dan kodok gitu ya di artikel ini diterangkan ada orang yang ada narasumber yang menerangkan bahwa katak dan kodok itu beda nah, ini adalah bentuknya artikel terus oke okay, yang berikutnya Seberapa ingin kamu membaca infografis CNN Oh kalau ini lebih sangat ingin lagi nih Nah, berarti tadi yang sebelumnya bisa diturunin iya. dikit ya. Iya, ini sih soalnya artikelnya begini ya. Jadi rada males. <laughs> baca judulnya doang, baca judulnya doang. <laughs> hmm, nah. nih oh, ini infografisnya. Ya, jadi lebih ini sih ya, lebih jelas gitu ya, Kak ya, bahwa kalau yang namanya katak itu beda sama kodok. Nih, ini kodok. Pipinya lebih tembem kodok ya. Mm -mm. Terus langsung kalian? Oh jadi? <laughs> kalau kita dibilang kayak katak berarti kita bangga soalnya kita langsing. Kalau kita dibilang kodok berarti kita benar-benar <laughs> benar-benar. Hmm, makanya kalau enggak ada yang namanya pangeran kodok ya, adanya pangeran katak, <laughs> pangeran ramping-ramping. Yang ada yang tubuh ya? Enggak ada nah ini kelihatan ya kita cuma berapa detik aja langsung tahu oh jadi kelihatan ramping sama tembem gitu iya, ya bener benar aduh ini uh, webinarnya entertaining sekali ya ah uh, ini kenapa ini ada chat sinyalnya oh oh sinyalnya nggak stabil ya nggak apa-apa kalau sinyalnya lagi nggak stabil banyak berdoa saya juga dari tadi berdoa banget Soal duha dulu makan <laughs> biar internetnya stabil iya <laughs> nggak apa-apa nanti tanya nyusul di tengah-tengah kalau udah sehat ya internet mudah-mudahan cepat sehat lagi internetnya iya mm, tenang aja pokoknya uh, semua peserta nanti di akhir uh, acara webinar ini ya uh, saya akan nge-share uh, link uh, feedback yang harus diisi kalau kalian mau mendapatkan sertifikat dan materi dari webinar ini gitu ya jadi uh, kalau kalau misalnya di tengah-tengah mm, Putus nyambung, putus nyambung, ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi proses. <laughs> <laughs> apa sih? Oke, okay, oke. Okay. Nah, lanjut-lanjut nomor tiga. Mana yang paling mudah dipahami? Uh, seberapa besar pemahamanmu melalui artikel? Ya, sekilas. <laughs> mm -hmm. Kalau pemahaman hanya sekilas, kita isi nomor dua ya. Seberapa besar pemahamanmu melalui infografis ya jadi sangat paham karena gampang banget dicernanya tuh ya ada gambar dan langsung ada hmm, keterangan-keterangannya secara singkat. Nah, oke. Okay. Terus ini next ya? Itu masuk ke next aja dulu. Next. Nah. Ya. ini apa nih? Gak usah. Kayaknya yang bawahnya deh. Jadi gambarnya di bawah oh, ini. Mm -mm. Oke, okay, Ini tentang politik, Oke. Okay. jadi ini di sesi ini kita mau kasih lihat uh, infografis politik. Eh, sorry, infografis-infografis yang ada di Indonesia. Nah, menurut teman-teman nih, infografisnya udah oke okay atau belum ya? Gitu hmm, ini berarti yang ini, -ini dibikin nah. sama Detik News ya, Detik.com. Informasi politik mengenai hmm, ketua umum, ketua umum partai politik yang eh, saat ini lagi dalam eh, pesantren oleh KPK, pesantren pakai baju ya, iya nah makanya si infografisnya juga jadinya warnanya orange ya kan iya, karena warna-warna uh, yang dipakai di dalam infografis itu mencerminkan informasinya juga berarti ya Kaira ya iya betul sekali ya kayak kayak ini nih warna orange itu kita udah langsung identik sama seragam hmm. kebangsaannya hmm. yang masuk pesantren di kpk gitu. nah infografis politik ini kalau kata saya sih, ya sangat penting dan sangat menarik. Eh, sorry, sangat penting dan eh, cukup menarik. Berarti gini ya, penting, penting. menarik nomor dua, nah, cukup penting dan cukup menarik. Itulah. Jadi bisa tahu kan, mm, ini mungkin mantan ketua umum lah ya. Kalau sekarang masih jadi ketua umum, masih sekarang ini masih jadi ketua umum, padahal masih dalam pesantren ya kebangetan sih. <laughs> Enggak, enggak udah dilengsarkan. <laughs> udah lengsarkan langsung ya. itu sih otomatis. Yang ya, ya. kedua, infografis ekonomi. Oh, nah ini dia. Aduh, ini nih saya kalau menurut saya uh, apa uh, gambar yang dipakai ini sangat eye catching banget ya. Mm -hmm. Jadi ketika kita melihat infografisnya itu kita langsung uh, attracted gitu, langsung tertarik gitu. Ini infografis tentang apa sih? Kenapa kok gambarnya sedih banget begini gitu. Oh, ternyata ini adalah infografis tentang kemiskinan. Wow. Dan ini... ternyata paling mm -hmm. banyak itu di Pulau Jawa loh. Iya, yeah, ya. Yeah, 13 juta orang miskin itu Tiga... udah di Pulau Jawa, Kak Iin. 13,19 juta itu berapa banyak coba. Mm Heeh. -hmm. Yeah, Bayangin kalau di di kampung di camatan aja paling 200 orang ya. <laughs> mm -mm. Aduh, ini ada 13 juta banyak ya orang miskin di Indonesia iya sedih banget ya makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya Kak ya dan banyak-banyak berbagi jangan lupa loh teman-teman uh, apa ketika kita bersyukur kita menunjukkannya dengan cara berbagi gitu ya nah, Yang tiga infografis so bagi pekerjaan ini. Ya. <laughs> pekerjaan di rumah saya banyak nih. Ada yang mau dibagi nggak? Nggak <gak> apa-apa, Bu. Kayak kemarin itu ya pengasuhnya Raffi Ahmad ya. Bisa 15 juta, Bu. Oh iya. <gak> <gak> Tapi saya bukan Raffi Ahmad, gimana ya? <gak> ya, gitu lah ya. <gak> beda ya kalau kerjanya sama Raffi Ahmad atau sama Rapi Rapi Ahmad gitu beda kan ya Rapi Ahmad ya kita mau Rapi Ahmad ya <gak> Kalau ini media sosial nih, hmm, tentang apa? Oh oke, okay, tentang hoax. Jadi bahwa, uh, oh gila ya ini infografis tuh bener-bener hmm, loh. Kita cuma ngelihat sekilas aja langsung tahu. yang namanya uh, infografis ini sebenarnya ngasih info tentang apa gitu kan. Cuma lihat hoax, oke okay, ada ini gak ada gambar sarangnya. Tapi kenapa Kinder Joy? Eh, Kinder Flaks salah. <laughs> bukan Kinder Joy. Ah, kamu pengen makan coklat pasti ya? Lihat, yeah. ini suka coklat Kinder Flaks. <laughs> Persepsi mama kan kalau udah melihat kata Kinder itu udah bahaya gitu. Mainan isinya ya. <laughs> langsung dialihkan. Oke oke. Wah, waktu sangat fokus, penting. Fokus, fokus, fokus. Fokus. Fokus, fokus. Hoax ini sangat penting ya. Jadi sangat menarik kalau kata saya. Nah, ini tentang budaya. Hmm, sedihnya jadi perempuan di Indone di India, kok di Indonesia. Kenapa? nih ngelihat dari judulnya aja langsung penasaran. Kenapa sedih? Wow, ternyata banyak banget yang diperkosa. Nah, usul tidak, maha, tidak memahami seks konsensual. Seks konsensual itu maksudnya seks yang uh, atas persetujuan gitu ya. Jadi uh, apa banyak dari infografis ini kita tahu bahwa banyak kejadian pemerkosaan di India itu karena pelakunya tidak memahami kalau yang namanya hubungan itu harus atas persetujuan gitu ya, Kaira ya? Ya, karena nah. penegakan hukum di sana juga masih buruk ya makanya hmm. banyak korban-korban yang akhirnya ya sudahlah gitu ya. Sebenarnya mm -hmm. bisa lebih baik sih kondisinya ya. ya Insya Allah sih ya. Nah tapi kalau kalau apa balik lagi ke infografis ini ngelihat dari sini aja kita jadi langsung mengkait-kaitkan informasi yang sudah kita tahu sebelumnya gitu ya. Mm -hmm. Hanya dari uh, kata sedikit gini hanya dari empat kata ini gitu. Wow keren banget lah. Oke. Okay. Jadi Iin siap bikin ya kain Iya langsung 70 ya saya sekalian buka ini kalau gitu buka agensi nah nih netizen Indonesia sebenarnya siapa sih netizen Indonesia dan ngapain aja kalau yang ini kok kayaknya rame banget ya Kak Ira aku rasa-rasanya kurang menarik dan tapi sebenarnya sih cukup penting nih data mengenai netizen Indonesia siapa dan ngapain aja. Uh, kalau gitu mungkin penting dan kurang menarik. Nah. Infografis pendidikan. Oke okay. belajar mendidik dari negara Nordik. Perbedaannya di Indonesia sama di Finlandia. Hmm oke. Okay. Hmm so-so sih. Hmm itu berarti di kurang penting, kurang menarik kali ya. Enggak buat aku. padahal <laughs> punya anak. Gimana sih nih? <laughs> ya, soalnya mungkin buat beberapa orang ini udah uh, ya emang gitu gitu loh. Iya, <laughs> iya. Ya udah terus kenapa emang gitu <laughs> kali ya. <laughs> nah, Jadi, oh, apa ini? Teman-teman gak usah khawatir ya jawabannya pasti beda banget sama In. Jadi nggak ada benar nggak ada salah ya nggak ada salah kita cuma pengen tahu yang paling menarik buat teman-teman itu yang kayak apa sih gitu ya mm -hmm. info kalo kesehatan kalau kain soalnya udah tahu banget masalah pendidikan jadi buat dia kalau baca infografis pendidikan itu mah gue juga udah tahu kali gitu ya <laughs> oh, udah paham <laughs> ya emang begitu. <laughs> Tapi intinya ini sih tentang pendapat ya kan, sangat penting atau sangat menarik, mengenai penting dan uh, tidak penting atau menarik dan tidak menarik itu balik lagi ke uh, para peserta gitu, menurut kalian info mengenai misalnya kayak gini nih, info kesehatan mental, uh, ini menarik apa, apa uh, penting apa enggak sih, gitu terus uh, ketika kita ngelihat infografis ini, uh, menurut kalian tuh menarik apa enggak sih ya namanya uh, individu itu ya mm, kan uh, menarik atau tidak menarik itu sangat subjektif ya ngasih kaira. Iya. Uh, uh, apa uh, yang konsen itu adalah cakep <laughs> salah. <laughs> ah kau <laughs> Oke, okay, ini aku mau tulisnya penting, tapi infografisnya jelimet. Jadi, aku ngisinya penting, tapi kurang menarik gitu ya. Boleh, nah, terus infografis lingkungan, nah, hmm, video tentang sawit, sawit bikin sawot. Oh. Nah, ini mungkin buat beberapa temen yang bingung, apa sih sawit? Nah, kalau produk sawit itu kan biasanya dicampur buat berbagai produk di rumah misalnya minyak, kemudian sabun, sampo itu banyak banget pakai uh, palm oil gitu ya. Jadi ternyata palm oil itu tidak seringan kata palm, tapi dalam. Nah ini nanti kita bisa lihat di infografisnya. Kalau sawit pasti tahu ya. Sewot itu yang tahu apa enggak sih? Tapi bikin sewot loh. Oh, ini mengenai RU kelapa sawit. Oke, kemudian Hankam. Nah, ini uh, urusan ke pemerintahan, ya, bahwa uh, pemerintah itu uh, ternyata anggaran Kementerian Pertahanan itu adalah seperti ini, gitu. Ada Kementerian Pertahanan, ada Polri, berapa triliun per tahunnya? Oke. Wah, ini menarik, tapi menurut saya kurang penting. Jadi, saya bilangnya kurang penting, tapi sangat menarik. Menariknya itu si infografisnya yang menarik, gitu ya Kak Ira? Ya, oke, sip, selesai. Ya, Berarti ya. yang pertama ya, kita coba lihat dulu dari teman-teman, ada yang belum selesai ngisi enggak ya? Kita tungguin nih, ya kasih waktu dua menit lagi, Je. 2 menit ya? Tiga, <laughs> dua, selesai selesai. Kaira, menit menit itu 120 detik. Kaira, hai, sampai 120 lah. So, hai, oh, itu, itu, itu mundur <laughs> itu mundur mundur. itu ya, dari 120. <laughs> ya, silakan, silakan. <laughs> ya Aduh maaf ya guys. Ini kalau kalian melihat eh, kami berdua seperti ini ya memang <laughs> jangan menganggap bahwa oh gila semua dosen tell you kayak gitu ya. <laughs> <laughs> kalau di luar kelas, maksudnya kalau di luar lingkungan eh, kondisi yang serius ya kita memang begini. Ya ngasih Ira nggak boleh ya, kan. Ini kita lagi serius. <laughs> 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 ya teman-teman time is klik Ayo sekarang tinggal 30 detik lagi, silakan. Boleh, boleh, boleh. boleh. Ada yang mau nanya, Kak Ira. Mm -hmm. Ini Iren, ngang, Irene, Irene Teresa. Boleh, eh oh, uh, Irene mau di mau dinyalain videonya aja, boleh ya Kak Ira ya, nanya huh? langsung ya. ya. Ya, Kak. Silakan, Irene. Irene dari mana? Dari Jakarta, alumni oh, Telkom. Weh, oke. Okay. Sip, sip, Apa kabarnya? Baik, baik. Jangan jangan nanya usia lah, Kak, ya. Iya, <laughs> pasti 12, Kak. 12 lewat dikit lah, Kita kakak semua di sini. <laughs> <laughs> Kayaknya lah, kan, uh, kak, uh, kalau infografis sih sebenarnya trainingnya saya udah ngikutin. Tapi uh, untuk ngelakuin sih belum ya, belum hmm. belum pernah mencoba. Cuman sekarang saya pengen buat karena kepedulian terhadap di sini terlalu banyak apa ya hewan-hewan uh, yang terlantar. Jadi saya pengen membuat startup bisnis di bidang itu gitu loh. Hmm. Jadi lebih ke sosiopreneur ya kayak? Oh, Oke, okay. keren banget uh, uh, bang. Nah Ya doain aja jadi membantu mereka juga gitu loh. Jadi yeah. di, di, saya membuat kayak website gitu deh kak, website tapi lebih fokus pada adopsi dan uh, ota. Ota itu orang tua asu bagi anjing dan kucing dan hewan keren. yang lain. Hmm keren banget, keren banget. Wah. Jadi supaya sekarang kan apalagi pandemi ya kayak banyak rescuer yang berdampak banget. Jadi mereka nggak bisa beli makanan, shelter-shelter uh, pada pada kesulitan mm -hmm. karena dampak pandemi juga. Jadi dari situ saya pengen membuat website. Nah untuk itu kan kita buat promosi-promosi uh, itu pasti infografis ya, kayak. Mm -hmm. Nah asik banget nah, kali sering kali itu yang paling saya masih bingung itu kan kalau warna, kayak misalnya contoh kalau uh, restoran berarti warnanya lebih ke warna merah hmm, gitu kan. senang makan nah. ya ada psikologisnya ya gitu jadi lebih kalau saya belum belum terlalu tahu nih kalau misalnya ada uh, bisnis saya begini terus saya saya mau membuat promosi atau uh, brosur tentang mencari otak mencari adopter itu tuh lebih ke warna apa ya, Kak? Ya, hmm. kalau semangat sih biasanya warna-warna terang tadi ya, cuma uh, warna aja kan tergantung juga sama foto. Kalau oh. misalnya fotonya ada unsur warna itu bisa matching, tapi kalau misalnya enggak, nah itu kita harus mungkin uh, menyesuaikan dengan desain dan foto ya. Kalau saya biasanya gitu sih, kita lihat dulu fotonya ada apa aja, warnanya yang dominan apa terus nanti disesuaikan sama desainnya. tapi Jadi ya, contoh misalnya kalau anjing tuh kan warnanya kurang lebih hitam, putih, coklat. Mm -mm. nah cocok ada anjing warna merah kan kak. <laughs> ada itu baru <laughs> binatang baru cat rambut kak. <laughs> atau warna biru kan enggak ada. Kak. atau warna rainbow <laughs> gitu ya. hari ini mah ada aja kali. tapi kalau e, nanti e, mungkin ya kita bisa bareng-bareng juga kan kita mau pakai kanva nih. habis ini langsung abis e, angketnya beres. Nah di kanva tuh kita biar nggak usah bingung mikirin psikologi warna, tapi udah ada template-nya, ya. Oh, ta, jadi tapi saya e, kemungkinan nggak bisa ikutan soalnya sinyalnya antara ada dan tiada, antara ada dan tiada gitu. Oh, <laughs> dari nanti, tadi. Kalau misalnya nggak bisa buka websitenya paling nanti lihat yang di layar aja ya. Barang-barang aja disitu. Oh, jadi saya, dari tadi guys, saya hanya ngelihat aja sih. Nah, itu tuh lebih, terus kan tadi kakak ngejelasin juga ada jenis-jenisnya, ada how to, ada apa lagi tuh, hmm. dan lain-lain lah. Karena mati hidup-mati hidup ininya sinyalnya. Nah, okay. kalau untuk uh, bisnis saya ini, itu lebih yang mana saya buat? Kayaknya sih semua harus ada ya, karena kan, Oh. banyak yang harus diceritain makin banyak ceritanya biasanya orang makin seneng <laughs> <laughs> jadi lebih 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 rada detail gitu uh, uh, jadi kalau jadi gini ya kalau pengalaman sih buka infografis hmm. itu uh, jangan pop upnya sebulan sekali gitu ya kan orang nanti lupa nih hmm. nah biasanya kita sama sih sama YouTube ya untuk konten-konten gitu hmm. kita biasanya punya waktu tertentu nih misalnya kita tiap hari Jumat kita upload sesuatu. Nah, tapi itu harus rutin. Jadi e, nanti juga si followers kita tuh tahu oh ini tiap tiap hari Jumat pasti keluar yang baru. Nah, kayak-kayak gitu sih ya. Jadi memang harus ada waktu-waktu tertentu. Gitu sih. Oh, gitu. Kayaknya kita ini nih, kita bisa sambil mulai ke praktek ya, Kaira ya. Iya, iya, praktek mm -hmm. Jadi saya banget banget ya. Iren ya. Sukses ya, Iren, buat uh, startup-nya. Nanti kalau uh, oh. kalau menurut apa uh, kalau boleh kasih saran nih, kayak tadi Kaira udah ah. kasih tahu uh, untuk mengetahui yeah. lebih lebih detail lagi warna-warna apa yang tepat bisa dibaca-baca tuh tentang psikologi oh. warna ya Kaira ya. Iya. Yeah. Nah, biar lebih uh, biar lebih ada webnya nggak kak yang, yang lebih detail. Biar saya belajar gitu, webnya nanti. gitu uh, yang salah satu kalau warna ya, beli di, di PowerPoint, saya tadi ada sih di resourcesnya. Nah, itu uh, web, eh bukan website, dia YouTube khusus desain. Nah, di situ dia banyak banget share pengetahuan. Jadi, kalau yang males baca textbook gitu ya, kayaknya lebih simpel kalau belajar dari video YouTube tuh. Nanti, eh uh, lihat aja di resourcesnya ya. Nanti di-share ya, ya, boleh, boleh minta WA-nya enggak? boleh nanti minta wa-nya nanti kita share sama sekalian uh, itu nomor sama <laughs> nanti di chat private aja ya Kaira ya oke okay. <laughs> thank you oke okay, thank you Kairen okay, ya, uh, lanjut Kaira mau beberapa, masuk ke berapa mungkin dikit lagi nih ya yang ada di chat Mau tanya tentang konten nanti aja, kali ya, Kak Ira? Ya, oh, gitu sambil ya? Ah, dimulai dulu prakteknya. Nanti okay. sambil Nggak mengerjakan perlu, ya? praktek, kita jawab jawab pertanyaan. Oh. Oke, okay. ini uh, saya share screen dulu ya. Hmm. Udah ada ya? Cek, udah jadi. Kita masuk ke kanva.com ya, Kak. Mm -hmm. Oke, okay. nah teman-teman, sekarang kita masuk ke Canva.com seperti ini ya, tampilannya. Nah, jadi kalau tadi kan teman-teman oh, kita -teman bisa, kita buka bareng-bareng. Nah, biar nggak pusing sama psikologi warna seperti itu, kita biasanya pakai yang template aja, jadi kita udah punya. Uh, sebuah website kita masuk aja bisa pakai akun Google, Gmail atau Facebook ya. Nah udah pada masuk kali ya? Kain udah masuk Kain. sip udah, udah ya. Oke. Okay. Nah di sini di canva.com menunya seperti ini. Jadi dia udah ada asli di sini ya. Uh, ada presentasi, infografis, Instagram, brosur, poster. Logo dan seterusnya nih, banyak banget di sini. Terus kita tinggal pilih yang kita mau. Nah, kalau misalnya kita mau fokus uh, infografis atau mungkin nanti ada yang pengen Instagram, silahkan diklik aja. Misalnya ini yang diklik nih. Oke, okay, nah tadi ini misalnya tadi kain ya, dia pengen anjing-anjingan, kucing-kucingan. Mungkin ini bisa jadi contoh seperti ini ya. Nanti, silahkan digeser ke bawah. Pilih mana yang mau kita pakai, ya. Nih, misalnya tentang literasi atau apa, kita tinggal pilih aja. Hmm. Ini, misalnya, tadi tentang timeline, ya. Saya seperti ini, silahkan pilih salah satu. Oke. Okay. Nah, kalau udah seperti ini, kita siapkan juga foto-foto yang mau kita pakai. Atau bisa juga sekarang ini ambil aja buku kali ya, buku atau sumber online yang mau kita pakai. Nah, kemudian misalnya seperti ini nih. Kita juga punya gambar-gambar tadi untuk coba bikin. Nah, Tadi, kalau saya bilang, saya tadi pakai di Explorer nya Mungkin kita sudah siapkan foto aja dulu, ya. Misalnya, saya punya foto okay. ini, share-nya sebentar. Mm -mm -mm. Jadi ini misalnya foto-foto yang udah saya punya, ini foto-fotonya. Ini kita bisa pencet Control C di sini, Control Plus C. Kemudian waktu kita ke Canva, misalnya saya mau ganti di sini, diklik dulu objek yang mau kita ganti, diklik. Kemudian kita langsung simpan Control V. Nah seperti ini. Jadi di sini nanti ada gambar kita ya. Kita tinggal klik kita tinggal klik. Ini ada tanda panah untuk memindahkan. Sorry, ini gambar yang kita pindah di sini. Misalnya kita pindah ke sini ya, kita kecilin dulu. Nah, saya kita bisa ganti gambar-gambar di sini. Ini kata Facebook juga bisa kita ganti. Misalnya ini saya tadi Uh, mau di spring misalnya di sini ya. Oke, okay. ini juga kata katanya bisa diganti misalnya tadi bulan maret sampai juni. Nah seperti ini, gitu. Terus bisa juga di sini kasih keterangan keterangannya misalnya uh, matahari mulai bersinar. Kaira itu belum sinkron Kaira kameranya Kaira. Oh sorry. sorry <laughs> belum. Oke diulang lagi. Belum, belum ganti. Sorry sorry. Belum ganti. Oh belum ganti ya. Oh. Oh, belum diganti. Ups. <laughs> so. Makasih ya Karati. <laughs> ah. Terima <Kairi>. kasih Kakak. <laughs> Sebentar masuk lagi ke mundur dulu deh kalau gitu ya, mm -mm. hmm. oke okay. tadi ini saya buang dulu deh, ya, nah, mundurin lagi, oke okay, jadi kita tadi udah punya gambar ya di explorer kita ctrl c, kemudian kita masuk ke canvacom nya lagi, misalnya di sini mau, oke okay. Kita buang dulu ini gambar aslinya. Kita mau ganti, diklik terus, kontrol V. Bentar. ini jadi menghilang yang di sini. Oke, saya maju dulu ke sini. Nah, ini gambarnya. Kita tinggal geser aja. Bisa diputar, ya. Bisa dikecilin, ya, Kak Ira, ya. Bisa digedein. Nah, ini kan di sini, ya. Kita terakhir, nih. Oke, Kemudian ditambahin, misalnya ganti winter seperti itu. Ini misalnya berarti dari, saya lupa, berarti dari Desember ya. Desember, Oke. Maret. kemudian ganti aja kalimat-kalimatnya. Pohon diselimuti. Oke, ini adik-adik silakan dicoba-coba dulu. Nanti kalau misalnya ada yang susah, um, boleh dicat ya. Nah ini kita bisa kayak huruf nih mau dibesarkan, tinggal geser ke atas. Di sini ada menu hurufnya, Misalnya mau dibesarkan sampai 28. Nah, ini jadi kelihatan seperti ini. Ini juga mau dibesarkan tinggal di blok semua, kemudian digedein di sini, oke seperti ini, bisa di kecil besarkan lagi biar pas, nah, oke, Dan seperti ini ya. Nah ini kan e, cuman simulasi aja nih, tapi adik-adik boleh sambil bikin sesuai dengan e, pengetahuan yang sudah dimiliki boleh sambil buka buku atau apa nanti kita share bareng di uh, sebuah template besar ya jadi nanti siapapun boleh saling pinjem nih infografisnya gitu kain kain udah mulai nyoba udah aku eh uh, apa namanya uh, mau komentar sedikit bahwa canva ini sebenarnya ada juga di handphone ya Kaira ya cuman lebih Uh, agak susah ininya ya kalau mau ngedit-ngedit ya kalau di handphone. Iya nggak sih? Atau gampang-gampang juga ya? Nyanyi -nyanyi Apa lagi? Uh, uh, kalau uh, balik lagi ke, ke katak dan kodok tadi, kalau yang ah. jarinya jari katak bisa-bisa aja sih. <laughs> Untung saya mah <sama> jari pangeran. <laughs> Jadi <saya. laughs> Kalau yang jarinya jempol semua kayak saya tuh emang agak susah tuh ngecilin, gedein kalau di handphone ya, uh, mungkin kalau tablet bisa juga. Hmm. Dan apa namanya kalau setelah kita dapat dapat penjelasan dari Kaira seperti ini, saya baru sadar bahwa sebenarnya infografis itu kita sudah melakukannya sering banget ya Kaira ya, terutama untuk kita kita yang suka jualan, yeah, jualan di Instagram apalagi ya atau di status WhatsApp tuh kalau ibu-ibu tuh banyaknya, ya nggak Kaira? Uh. Kita jualan juga pakai tadi di Canva banyak sih menu-menunya. <tuh> ya, tinggal ngegabungin. Intinya kita ngegabungin antara gambar baik berupa foto ataupun karikatur ataupun animasi gitu ya. Ditambahkan dengan kata-kata ya kata-kata bukan kalimat. Kalau kalimat panjang bisa jadi ya kata-kata yang memberikan informasi mengenai gambar tersebut gitu ya, Kak Ira ya? Iya. Ya. Uh, nanti itunya apa namanya tadi hasil-hasil karyanya eh uh, bisa di share di um, ini ya kak Ira ya Padlet ya ya di Padletnya nah ini mungkin kita sambil nungguin teman-teman bikin ya silahkan jadi kita kasih waktu nih sampai 10 menit lah ya 10 hmm. menit kita coba sampai 11.30 ya. Ah, sampai sampai 11.30 puluh. Hmm. kita coba Bikin nih, sebuah karya bareng-bareng. Nanti kita share ya. Hmm. Tapi sebelumnya, coba nih tanya teman-teman dulu, ada yang kesulitan nggak ya, pakai Canva.com-nya? Sudah bisa lah ya, udah bisa. Connect kan. itu istilahnya apa? Intinya sih, kalau aplikasi itu, kalau menurut saya, yang penting kita eh, rajin mutak-mutik ya, Kak Ira. Ya, semua. Hmm -hmm ya semua apa namanya semua fungsi yang ada di aplikasi itu kita klik aja jadi bisa tahu sebenarnya ini tuh buat apa terus misalnya ada gambar kita klik di situ oh ternyata gambar ini bisa dirubah gitu bener nggak Kaira iya terus uh, paling apa ya nanti ya biasanya kalau udah sering main grafis sih cepet ya uh, kita biasanya kalau udah tahu apa yang mau dibikin paling cuma butuh waktu 5 menit 10 menit ya. Mm -mm. Asal udah tahu dulu apa yang mau dibikin. Nah, teman-teman juga bisa bikin yang paling simpel deh. Kayak ya tadi ya bedanya katak sempodok atau gimana sih eh mm. uh, apa ya isi tes anak zaman now gitu ya. Tentunya yang yeah, yang isinya tuh ternyata kalau zaman now itu yang nggak pernah ketinggalan adalah gadget dan kosmetik. So nah ya. cermin cermin kain kan ya tuh coba lihat tuh kalau dibuka tasnya ya isinya tuh perangkat kosmetik sekilo dua kilo Soalnya dia jualan <laughs> itu alat perang nggak boleh ketinggalan ya <laughs> kayak gitu sih ya hmm. kayaknya teman-teman lagi pada sibuk bikin ya hmm, pokoknya hmm. Gitu. sambil jawab pertanyaan ya raya boleh ya boleh boleh Oke, okay. nah pertanyaan pertama nih, Kak Ira. ada Aldo dari STMIKNH Kota Jambi. Aduh, disingkat semua, saya kepanjangannya terserah kita berarti. <laughs> <laughs> uh, uh, mungkin uh, mau tanya, Kak, apakah konten seperti mikroblog di Instagram itu termasuk infografis? Dan apa sih tujuan dari mikroblog tersebut? gitu. Mikroblok tuh yang kayak gimana ya kak? Ya kalau ya sebenarnya selama dia masih ada informasi dan visualnya ya bisa masuk infografis ya karena uh, infografis tuh sekarang malah udah nggak statis aja gitu kayak ini ya ini kan diem gitu. Sekarang udah infografis juga udah bisa yang interaktif, pakai video kayak gitu. Nah mungkin nanti di pelatihan pelatihan ke depan sih. Uh, Kan kita udah jagoan bikin yang statis nih, nah tinggal gimana sih itu biar dibuat bergerak gitu ya dengan animasi yang sederhana. Terus juga udah ada website-website yang ngebantu itu udah ada templatenya kayak kanva gini. Jadi ya asik lah kalau misalnya suka ngegambar, suka kasih informasi, senang berbagi sama orang lain gitu. Banyak website yang sekarang bisa kita tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu ngabisin waktu lama di desain. Yang penting kita sih sediain konten aja ya aman lah. Jadi tujuannya mikroblog itu sama aja sama sebenarnya ya, kak ya, memberikan informasi dengan uh, bentukan yang enggak nggak nggak rame, nggak rudet gitu ya, nggak ribet gitu ya, nggak bikin males baca intinya gitu ya, kak Ira ya. Bisa ya. seperti itu tergantung yang yang bikin mau buat apa. <laughs> Nyanyian buat kampanye juga bisa. <laughs> kampanye itu juga menginformasikan kan, kak Ira? Uh, menginformasikan uh, misalnya kampanye menginformasikan tentang seseorang misalnya kan atau kampanye produk berarti menginformasikan tentang produk gitu kan ya bisa ya ya oke okay, uh, apa jadi memang zaman sekarang ini um, banyak banget aplikasi dan website uh, yang ada di internet gitu ya uh, nggak kayak dulu kayak jadi kalau dulu kita kalau bikin infografis tuh harus dari nol gitu kan pakai Adobe Uh, dan apa Korel gitu kan. Wah, emang sekarang banyak banget ya. Uh, apa sudah banyak internet itu memang sangat membantu kehidupan lah ya. Oh, ini ada ada kepanjangannya ternyata Kak. Kata Aldo Febri uh, STM IKNH itu adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Teknologi Nurdin Hamzah di Kota hmm. Jambi. siap, Terima kasih Aldo atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah selanjutnya nih, Kaira sambil menunggu lagi karya-karyanya yang uh, lagi dibikin nih sama teman-teman yang ikut webinar sekarang, uh, jangan lupa ya teman-teman kalau udah selesai uh, bisa langsung di share, di upload di link uh, padlet.com ya. Udah saya share linknya di uh, grup chat, oke? Okay. Nah selanjutnya Kaira nih, uh, ada yang nanya lagi dari Putri Nur Azizah. Hmm, cuma saya nggak tahu, nih Putri Nur Azizah, nih uh, lokasinya ada di mana, uh, tapi dia nanya, "Bu Ira, kekeh, <gak> memanggilnya Bu?" Dan aku baru 30 lebih dikit, ya. ya. Nah, Bu Ira, penempatan sumber uh, di info, di infografis, kalau sumbernya itu ada beberapa, nggak cuma satu, itu kita bisa taruhnya di mana, ya Kak? Apakah dikumpulkan di paling bawah gitu? Hmm, sebetulnya sih intinya yang penting kita kasih sumber ya jadi kebanyakan orang suka nulisin di bawah pojok gitu ya kecil-kecil gitu kan uh, ada juga yang kasih lebih gede gitu itu sebenarnya sih nggak ada masalah yang penting kita udah mencantumkan ya sebenarnya itu dari mana jadi kita nggak asal nyomot nah tips juga sih kalau misalnya mau nyomot aman ya kalau saya sih biasanya oke okay, gambarnya udah ada nih dari misalnya dari website atau apa nah kita edit dulu ya kita edit dulu misalnya kalau saya tadi pakai pohon nih pohonnya kan dia batangnya 12 gitu saya mau pakai saya edit deh jadi cuma empat gitu ya jadi memang uh, udah udah kita rekayasa jadi lebih aman lah pakai karya orang lain seperti itu dan tapi tetap kita tulisin aja di bawahnya sebagai apresiasi juga sih ke Pembuatnya ya, kan dia udah ngasih ide ke kita. Karena e, banyak website yang sekarang tuh juga menjual infografis gitu. Jadi kalau misalnya kita jago infografis, kita bisa punya website. Kemudian kita jual. Kemarin tuh ya lima dolaran gitu juga udah ada sih yang jual. Ya jadi e, buat saya sih bikin infografis tuh ternyata bisa buat peluang cari uang juga gitu kayak ini ya jadi selain kita jualan uh, tadi ya perangkat <laughs> perang, <kat> perang <laughs> kosmetik kosmetik itu ternyata jualan infografis juga lumayan loh gitu iya benar 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 ya, intinya uh, sumber di dalam infografis ini walau kalau walaupun ada beberapa yang nggak akan sebanyak daftar pustaka yang ngasih kak Ira <laughs> yang lagi bikin skripsi coba ya <laughs> Ya cantumkan aja lah ya, uh, sebagai rasa apresiasi juga Hmm, karena memang eh, ya kayak tadi kak Ira bilang kalau misalnya nanti posisinya dibalik posisinya dibalik justru eh, karya kita yang dipakai oleh orang eh, kita tentu akan ingin supaya kita juga mendapatkan apresiasi dari orang lain tersebut gitu ya eh, gitu ya Putri Nur Azizah yang ternyata merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Telkom University 2018 diajar eh, <tuh> <perhatian tuh> Bu Ira juga <tuh> makanya, makanya tetap bu ih justru oh. salah putri justru sekarang kamu dikasih kesempatan manggil kak harusnya kamu pergunakan benar-benar <laughs> <laughs> oke okay. um, sekali lagi um, ini uh, apa masih punya lima menit lagi ya untuk menyelesaikan karya-karyanya kalau udah selesai bisa diupload di tablet Wow, kain, lagi sain saya, in, saya ya, gimana? Ya, tempat hilang udah ada lagi sih. Oh iya, ini ada ada informasi internet connection is unstable ya Allah. <laughs> Bismillah. <laughs> Masih putus-putus nggak? Nggak, udah aman. Udah ya, aman ya, mudah-mudahan aman terus. Hey, uh, selamat pagi, saya Dwi Gustina Purnamasari dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Ingin mengajukan pertanyaan ketika membuat infografis yang menginformasikan suatu topik yang umum dan dijelaskan dalam teks seperti peristiwa sejarah, riwayat singkat tokoh, atau kesehatan politik, apakah ada tips khusus untuk menentukan, untuk membuat supaya informasi yang banyak tadi bisa disampaikan secara singkat, padat, dan jelas gitu loh Kak. Ya kalau misalnya riwayat gitu ya biografi seseorang terus dibikin misalnya bentuk infografis anatomi kayak tadi yang dicontohin Kak Ira itu gimana cara nyingkatinnya gitu loh Kak Hmm. Ya, ya, ya. Kebayang ya. Kalau cerita sejarah sih mungkin cuman poin-poin yang paling kebayang di biografi. Kayak misalnya lahir. Oh, kain lahir tahun 2010. <laughs> lahir di mana gitu ya. Mungkin kita kasih gambarnya rumah sakitnya atau apa. Kemudian dia masuk SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Terus eh uh, misalnya dia pertama kali membuat organisasi apa Kasih gambar organisasinya seperti itu ya. Kemudian, misalnya, terakhirnya dia terpilih menjadi Wali Kota Bandung. Nah, gitu ya. Jadi, timeline sejarahnya ya, kita bikin dengan simple. Jadi, eh, kalau infografis tuh, yang penting orang tertarik dulu untuk baca, sekilas dia tahu pemahaman sedikit-sedikit dulu. Setelah itu, biasanya kita bisa eh, ajak dia untuk baca yang lebih detail, gitu ya. Mungkin nanti ada. Diceritain satu-satu, misalnya dia bikin, katakanlah, organisasinya greenpeace gitu ya. Nah, jadi setelah kita bikin tadi kronologis biografi, terus kita bisa lanjut lagi greenpeace tuh, kenapa sih terkenal gitu? Nah, seperti itu kayaknya kayak ini ya. Oke, okay, jadi kita ambil uh, apa namanya tuh, uh, uh, apa uh, key? key point-nya lah ya gitu ya uh, stepping stone-nya gitu ya Kaira mungkin bisa pakai jenis yang fotografik ya Kaira ya Oh yang timeline ya dari time kayak bentuk timeline gitu ya betul benar-benar ya mudah-mudahan uh, kejawab ya udah jelas banget tuh dijelasinnya sama Kaira pertanyaan dari Dwi Gustina tadi ya intinya mm, ambil poin-poin yang pentingnya kemudian uh, apa nggak uh, usah dijelasin panjang-panjang langsung aja dipakai sebagai titik-titik dalam time timeline yang uh, dimuat dalam infografisnya nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan kak, Assalamualaikum kak, saya Anissa dari Jakarta. Mau nanya nih kak, kenapa sih bikin infografis seperti ini perlu memperhatikan psikologis warna? Nah gitu, ini eh, mungkin Anissa ini eh, belum pernah mendengar mengenai psikologis warna kak. Apa sih kak maksudnya psikologis warna itu kak? Oke, okay. oke. Jadi kadang-kadang kita pernah lihat infografis yang tadi ya, kalau dicontoh tuh ketika misalnya warna yang nggak pas, kita yang paling kerasa banget gambar background tadi ya, gambar backgroundnya gelap, tulisannya gelap, hasilnya kita akan susah baca. Atau tadi yang contoh kedua itu misalnya backgroundnya warna ungu, tapi tulisannya itu biru tua, kan itu deket banget ya gradasinya. Nah, yang kayak gitu tuh bikin uh, secara psikologis, kita jadi males macanya, Bener nggak? Terus, kalau sekarang sih uh, kita lihat iklan ya. Misalnya, iklan BMW nih, sebagai mobil mewah. BMW pernah nggak sih, kasih warna-warni gitu untuk iklan yang nggak pernah? Dia biasanya banyak pakai warna hitam. Kenapa hitam? Hitam tuh warna eksklusif, jadi suatu produk mahal. Uh, kita harus siapin desainnya juga yang kelihatannya eksklusif warna hitam gitu ya beda lagi sama misalnya iklan obat nyamuk ya <laughs> saya ingatnya obat nyamuk obat nyamuk itu biasanya uh, karena dia produk murah dia dipakai semua lapisan masyarakat warnanya itu biasanya yang jreng-jreng gitu ya ada kuningnya ada campur oranyenya kayak gitu jadi benar-benar eh, uh, apa ya Eye-catchingnya karena ini warna-warni apaan gitu ya. Itu biasanya produk-produk yang tidak eksklusif. Tapi kalau produk eksklusif biasanya dia menggunakan warna-warnanya tuh lebih uh, ya elegan ya warna hitam gitu. enggak akan banyak cerong-cerong deh gitu. Beda kira-kira kayak gitu kain. Ya jadi memang. Uh istilahnya kalau kalau kita melihat suatu warna gitu ya sebuah warna kayak gini aja contohnya biru gitu biru kan warna air gitu ya nah biasanya itu kalau kita melihat warna biru itu lebih cenderung lebih tenang gitu ya Kak Ira ya itu hmm. memberikan rasa lebih tenang itu jadi secara psikologis ada efeknya tertentu gitu ketika melihat suatu warna itu juga yang uh, harus bisa dimanfaatkan dalam infografis gitu ya kurang lebih ya Kak Ira ya Yo, uh. oke. Okay. Uh, lanjut nih, Kaira. Uh, oke, okay, udah 11.31 Mudah-mudahan, uh, apa udah pada ngisi, udah pada jadi ya karyanya. Dan kalau sudah pada jadi, um, bisa di-share ke padlet.com. Dan sementara itu, saya juga sudah mengirimkan uh, link untuk daftar hadir ya, uh, yang sekaligus juga. Um, sebagai daftar apa, apa sebagai daftar untuk peserta webinar sekarang mendap bisa mendapatkan sertifikat dan materi untuk uh, dari webinar yang hari ini kalau belum terbuka nanti boleh dicoba lagi ya nanti saya sambil mm, menghubungi uh, admin yang mm, megang uh, ininya uh, link feedbacknya oke okay. uh, sambil lanjut ya kak ira ya ada lagi yang mau nanya hmm, boleh ya uh, sebentar ini Uh, pertanyaannya dari siapa ya tadi ya? Oh, dari. Di padletnya kayak pada belum masuk nih, Kak Belum ada ya? Ayo dong, masukin dong. Padletnya nggak usah, nggak usah takut-takut hasilnya jelek atau gagal atau gimana gitu ya. Kita cuma pengen tahu uh, sebenarnya uh, yang, da yang has dari hasil penjelasan Kak Ira itu uh, ini nggak sih? Uh, apa uh, udah bisa dipakai nggak sih gitu ya Kaira ya hmm, nih mungkin sambil lihat padletnya ya hmm, boleh boleh padletnya coba dicek lagi takutnya nggak masuk ya, ini keluar lagi nih tulisan-tulisan <laughs> <laughs> nah, sorry nah ini yang padletnya jadi kalau masukin padlet itu gampang banget kok tinggal ini ya linknya udah ada di sharenya ya? Udah, udah di share. Boleh, Hai. boleh. Boleh di share. Kita tinggal lagi. drag aja ke infografis yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, misalnya ini udah ada yang masukin tuh. Jadi masuk di sini, di drag. Terus, nah di sini nanti dia ada ada gambar bisa kasih judul juga. Nah ini ada gambar pensil kan, kita kasih judulnya misalnya. Belum belum ke ini, Kak Ira. Hah? belum ke share screen oh, padletnya. Ini ya tampilan di padletnya. Jadi sorry, kita hapus dulu. Kita tinggal drag aja infografis kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih, tadi klik yang tanda pensil, kita kasih judul, misalnya beda, katak dan kodok. Kita kasih nama ya, misalnya CNN. Terus emailnya, misalnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat barang nih, siapa aja yang udah bikin. Ini, oh, contoh. ini udah udah hmm. ada masuk nih ya dari Ezra ya hmm. safety traveling from COVID tuh kan keren kan uh, asik ya gampang banget ternyata ya hmm. gampang dan cepat oke okay, jadi kira-kira jadi teman-teman mungkin udah sambil bikin terus kita bisa lihat barang-barang nih di sini di padlet ya ternyata udah pada bisa dan kalau tadi ya ngomong-ngomong psikologi warna ini kan kelihatan ya memang kalau yang udah di template tuh enak melihatnya <laughs> mata kita tuh nyaman gitu nggak nggak jadi rudek gitu kan karena terlalu banyak warna tadi ya biasanya kalau infografis warnanya tiga lah eh hurufnya gitu ya hurufnya kemudian marginnya harus rata. Nah, ini kan teman-teman ini udah pada oke okay tuh. Nih, marginnya tuh lurus semua kan. Tuh, keren banget nih. Ini punya siapa ya? Belum dia namain. Oh Belum iya. Dinamain. Boleh, ini. boleh langsung dinamain di situ aja. Dia langsung update sendiri kok ya, Kak. Otomatis update ya, Kak. Langsung update. Nih kayak ini berarti kan yang perbandingan nih infografisnya. Kayaknya kalau kita belajar di sekolah kan e, beda ya. Kita cuman baca kertas yang tulisannya banyak banget. Nah, kalau di infografis kita lebih meresapi gitu ya, karena ngelihat gambar dulu, lihat warna dulu, gitu. Asik lah. Ya. Kebayang nggak sih kalau di sekolah tuh ya? setiap pelajaran pasti ada infografisnya gitu jadi sebelum kita masuk ke pelajarannya kita lihat dulu nah kita mau belajar apa sih oh ini nih jadi lebih imajinatif kayaknya ya nanti minta aja di sekolah gitu oke terima Makasih banyak nih penjelasannya Kaira jadi makasih banyak juga ya nih teman-teman yang udah meng -up, Uh, mengupload uh, apa uh, hasil karyanya di uh, apa tadi namanya di Padlet. Hmm. Nah, uh, untuk yang tadi masih uh, mengalami kesulitan untuk mengisi link feedback ya, feedback webinar 9, silakan boleh dicoba lagi ya, diisi lagi. Tadi memang uh, mungkin uh, masih ada kesalahan teknis, kalau sekarang sudah diperbaiki kok. Mudah-mudahan sudah bisa. Oke, okay. um, kita boleh lanjut lagi ke pertanyaan ya kak, mumpung masih ada waktu nih. Oke. Okay. Ya, uh, ini ada pertanyaan dari Mutiara Nurtandi. Uh, kurang tahu nih Mutiara, ada, ada di mana posisinya gitu ya. Dia ingin bertanya kak, kalau ingin membuat infografis yang ditujukan untuk orang dewasa, uh, tapi kita uh, Apakah cukup? Apakah mendesainnya bisa menggunakan tema yang ceria agar menarik atau uh, cukup menyesuaikan tema materi aja kak? Gitu. Hmm. Orang dewasa hmm. uh, boleh nggak kak pakai pakai uh, warna-warni yang cerah ceria gitu atau misalnya pakai uh, apa gambar-gambar uh, yang lucu lucu gitu loh kak? Uh, uh, uh. Kan orang dewasa juga manusia ya. <laughs> jadi sebenarnya nggak e, harus ini juga ya e, misalnya kalau kita mau targetnya buat orang yang dewasa berarti kita harus e, membuat gambar-gambar yang dewasa juga nggak juga gitu ya misalnya kalau gambar ini, dewasa malah nggak boleh kak nggak ya gambar dewasa itu apa ya <karna> nah kan jadi gini kalau dewasa versi saya nih ya tergantung isunya dulu misalnya kayak tadi Uh, isu perkosaan India tadi ya. Hmm. Nah sebenarnya itu kan memang untuk ranah uh, katakanlah orang dewasa muda sampai dewasa tua ya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin kita kasih kayak begitu. Nah uh, dengan tema itu kita lebih mem pengen memperlihatkannya apa sih? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Jadi menggunakan warna-warna cerah atau justru itu suatu kasus yang kelabu berarti warna-warnanya lebih cenderung yang warna-warna gelap nggak mungkin misalnya saya cerita perkosaan tapi warnanya pink gitu ya <laughs> kan jadi nggak matching gitu nah jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa uh, coba tadi ya di psikologi warna kita lihat aja sih sebenarnya kalau yang di template yang di fanfa pun dia warna-warnanya cenderung udah sesuai target audiensnya Misalnya, tadi cerita tentang sosial media, dia warnanya putih, kemudian ada beberapa cerah ceria gitu ya, ada biru, kuning gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cerita tentang hal-hal yang tadi yang berhubungan dengan hal-hal yang kasus negatif, itu mungkin kita warnanya lebih gelap, dan mungkin untuk alertnya ya, untuk peringatan bahayanya. Misalnya, kamu harus belajar peraturan tentang. Perlindungan Perempuan, nah itu mau dikasih merah gitu ya untuk uh, awareness itu juga bisa. Jadi yang paling gampang sih kalau saya membuat desain, setelah kita jadi kita kasih lihat ke target misalnya ke KI ini, uh, kain saya punya infografis tujuannya begini, targetnya begini, menurut lo udah pas nggak sih? Nah biasanya teman kita bisa kasih feedback, sendiri oh kalau ini kayaknya bagus sih digedein ini deh kurang kelihatan lah atau apa gitu. Sebelum kita share ya itu suka ini ya. tapi jangan salah juga ya maksudnya kalau misalnya tadi kan uh, kak ira bilang uh, masa ya uh, apa uh, isu yang serius kita pakai warna pink. Tapi jangan salah juga ada memang isu-isu yang serius itu uh, justru warna apa namanya uh, warna yang dipakai itu sebagai lambangnya itu warna pink ya kak ira ya kayak kanker payudara itu kan oh, ya, iya. pita pink. Karena gitu. Kenanya ke perempuan ya. Iya gitu. Jadi uh, maksudnya uh, maksudnya Kaira itu tetap harus disua disesuaikan gitu ya Kaira warna. Kalau memang memang logo atau lambang dari organisasi yang uh, menginformasikan di dalam, diinformasikan dalam infografis itu uh, lambangnya memang warnanya pink ya. Harusnya jangan diganti. Iya. Ya, lambangnya jangan diganti jadi hitam gitu loh maksudnya. <laughs> Aduh, nanti kalau bikin perusahaan baru, <laughs> bahaya itu ya. <laughs> Oke, okay. uh, kita masih punya waktu nih, sedikit lagi. Hmm, boleh lah ya, hmm, bisa menjawab dua pertanyaan lagi ya, Kak Ira. Yang hmm. satu nih dari Nugroho, Nugroho Heri dari Universitas Serang Raya di Tangerang. Nah, uh, oh iya, Serang tuh, provinsi uh, Tangerang ya. Profesi Banten, sorry, Banten ya, benar ya. Nah, mau nanya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat infografis itu apa aja ya, Kak? Apakah harus membuat konsep dulu atau lihat dulu informasi yang mau kita sampaikannya apa aja gitu? Jadi, mungkin maksudnya dia, apa kita bikin dulu draftnya, baru eh, habis itu baru eh, nyari informasinya, atau kita kumpulin dulu, Kak, informasi yang mau kita sampaikan, baru kita bikin draftnya gitu. Hmm. Ini sebenarnya sih kalau di komunikasi sebelum kita bikin kita harus ngedesain dulu ya tadi ya e, pesannya dulu apa kemudian dari pesannya apa medianya desainnya yang cocok seperti apa seperti itu jadi e, dan kita, ujungnya komunikannya siapa <laughs> eh apa gitu ya jadi ujungnya bikin angket <laughs> jadi gini jadi berarti komunikasi banget ya. Kalau orang komunikasi gitu ya. Kalau pertama kan kita bikinnya apa dulu nih apa? Kita mau misalnya bikin awareness tentang hmm, ini, misalnya green movement gitu ya, green movement. Gimana sih kita mulai menuju kehidupan yang ramah lingkungan gitu, perilaku ramah lingkungan. Itu kan e, tujuannya ya. Kemudian targetnya kesiapan nih targetnya misalnya ke remaja. Kenapa ke remaja? Karena remaja itu paling hobi jajan pakai plastik. Nah, misalnya kayak gitu kan. Oke ini nih. Kemudian enaknya kita medianya mau pakai apa? Medianya mungkin Instagram. Nah, yang paling banyak dipakai. Nah, baru kita dari hal-hal tadi kita coba uh, pesan saya enaknya, hmm, tahu nih kayaknya mau bikin infografis di Instagram tentang mengalihkan penggunaan plastik jadi tas kain. Nah, jadi kita gambar tuh, gambar eh, tas kain, kemudian plastik, plastiknya dikasih tanda coret gitu ya, tanda silang. Isi pesannya apa? Misalnya, eh, misalnya mahasiswa keren bawa tas kain bukan plastik. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi eh, kita memang harus bikin dulu ide besarnya apa, kemudian kita runtutkan kecil-kecil isi pesannya apa, kemudian akhirnya medianya apa, biar sesuai sama target pembaca kita, gitu ya Kak Iin ya. ya. Ini Kak Ira emang nggak lagi, lagi share screen kan ya Kak ya? Nggak. Ah ya, soalnya ada yang nanya screennya nggak ada gambar ya? <laughs> ada gambar fotonya Kak Ira. <laughs> <laughs> ini ini mau boleh deh kita share nih yang udah bikin Padlet-nya udah pada jadi nih. sih lihat. mau lihat hasil karyanya teman-teman. Oke. Udah keluar belum ya? Udah, hmm. udah. Udah lagi loading. Okay. Nih, oh, keren-keren banget. Ada dari Unpad Farah ada oh ada anak SMA juga nih Kaira Lintang eee. Gantari SMA Mardi Waluya. Wih, keren-keren. Tuh, kan bener kan saya bilang di awal uh, stay home bukan berarti rebahan doang ya kan? Buktinya tuh langsung jadi infografis. Uh, apa? Hanya dalam waktu 15 menit. Gila, keren banget deh semua pesertanya. Bayangin Kau kalau di? seharian ya. Nah, bayangin kalau seharian. Kita dapat makan siang, makan sore bener-bener. Mohon maaf ya, untuk webinar ini kita tidak menyediakan lunch. Ya, mm, silahkan untuk makan siang di rumah masing-masing. Nah, ini ada temen yang deo Kai dari Itenas. Nah, kalau ini di deo ini kelihatan dia pakai templatenya untuk yang Instagram, jadi ukurannya dia udah ukuran satu kali satu ya, satu kali satu ya. Jadi ini tinggal upload aja di Instagramnya, bisa seperti itu. Hmm. Ini ada yang bilang nggak bisa buka linknya, link yang mana ya? Link Padlet-nya kah atau link feedback-nya kah atau uh, link yang mana lagi? Ada teman saya link-link waktu SMA tuh beda lagi, itu emang nggak boleh dibuka. <laughs> oh, link feedback. Oke, okay, oke. Okay. Uh, bentar ya. Tadi sih udah, uh, tadi sih sudah bisa sih katanya ya. Hmm, nanti saya saya ini lagi deh, saya mungkin, atau mungkin lagi banyak yang ngisi gitu ya, sambil menunggu nih urusan uh, link feedback. Ada pertanyaan terakhir nih, Kak, sebelum kita tutup. Sekarang udah 11.47. tujuh, hmm, ada dari oh ini dari mahasiswa Telkom University, Kak Ira. Um, dia sering menggunakan Canva sebagai aplikasi editing, salah satunya menggunakan infografis. Namun seringkali saya menemukan kesamaan penggunaan template dengan teman yang lain. Nah, hmm. namanya juga template ya kak, pasti kan yang pakai banyak orang gitu kan. Nah, kan hmm, kalau sama gitu bisa disebut plagiarisme nggak? sih kak Nah, kalau misalnya emang plagiarisme apakah kita berarti harus mengganti penggunaan warna dan tata, dan tata letaknya. Gitu Kak Ira, terima kasih, maaf mengganggu. Dia sebutnya mem, sih, Kak. Oh yeah. Yeah. So, we will answer it in English too? Er uh, no, of course not. Pertanyaannya kan dalam okay. bahasa Indonesia. Internasional nih. Yeah. Iya. Oh, yeah. Oke, okay. gimana Jadi, Kak tuh? Uh, uh, ya. Yeah. Oh kak, sama satu lagi nih, ada pertanyaan tentang kanva. Untuk size infografis kalau di kanva tuh udah otomatis ya? Langsung di sekaligus aja kak, tentang template sama size. Oke, iya. Apa coba Jadi ya gini ya, kalau template kan memang dibuat oleh website kanvanya untuk dipakai semua orang otomatis kemungkinan desainnya jadi sama, tapi karena Canva memang sifatnya terbuka kita nggak masalah sama uh, plagiarism gitu enggak ya nggak masalah karena dia emang share gratis. Nah, cuman kalau saya sih biasanya saya suka masukin di infografis saya misalnya uh, Canva.com gitu ya, desain supported by Canva.com. Kenapa ya? Itu sih saya senang mengapresiasi dan saya pikir juga apa? ya kita juga senang diapresiasi orang gitu kan dengan karya kita jadi kalau saya sih lebih senang ditulisin aja kemudian kalau biar nggak sama-sama yang lain ya sebenarnya sih kita bisa gantikan ya kayak hurufnya jenis hurufnya bisa diganti kemudian warna hurufnya bahkan si backgroundnya juga bisa diganti warnanya gitu um, cuman hati-hati juga kalau misalnya sudah diedit jangan sampai Uh, template yang tadinya sudah sesuai dengan psikologi warna itu jadi berantakan, gitu. Jadi, ya, hati-hati juga ketika mengedit. Jangan sampai uh, template yang baik malah kita rusak, gitu. Tapi, hmm. kalau buat pemula sih, disaranin, ikutin aja deh. Takutnya nggak pas. Tapi, kalau kita udah mahir, udah sering lihat di infografis lain, kemungkinan kita bisa jadi lebih bagus dari yang ada di KANVA. Itu yang pertama, ya, kemudian yang kedua. Hmm, ukuran ya masalah ukuran. E, kalau di Canva enaknya kalau kita misalnya di Instagram post gitu, biasanya dia ngasih template ya udah yang ukuran satu kali satu kayak gitu ya. Jadi udah pas e, kubus lah ya, bujur sangkar kali. Iya <laughs> benar, kubus 3 kubus kubus dimensi ya, yang udah bujur sangkar gitu. Jadi nggak masalah, e, sangat membantu sekali. Bahkan, kalau pakai yang premium yang bayar, itu bisa ngerubah Misalnya, kita ngedesainnya buat uh, Instagram, tapi kita mau masukin ke Twitter. Nah, dia bisa otomatis di -convert ukurannya, tapi itu untuk versi yang berbayar. Hmm. Gitu, Kak. oke-oke. Okay, okay. Jadi, memang uh, kalau size-nya sih udah ada dari sononya lah, gitu ya, Kak, uh, Kak Ira, ya. Uh, tapi kalau misalnya ada yang menginginkan... Mungkin menginginkan infografis, infografisnya bentuknya bulet gitu kali, Kak. Lingkaran gitu. Hmm, Atau kayak segitiga. Kita. Nah, ada nggak hmm. di Canva tuh, Kak? Kalau bulet... Kalau bulet... Saya kok lupa-lupa ingat ya. Karena saya juga biasanya lebih seneng... Uh, kalau saya lebih gini. misalnya ngeliat warna di Canva. Tapi kalau mau bikin lebih unik gitu... Enaknya masuk ke Photoshop deh. Nah, <laughs> Photoshop, <laughs> ya. Kalau misalnya pengen rada-rada oh, gua mah harus ada style sendiri gitu ya. Kita punya ciri khas. Nah, itu silahkan diedit lagi. Tapi minimal ya. itu ngebantu buat lihat "Oh, warna ini sama ini matching kayak gitu sih." Oke, hmm. oke, okay, okay. boleh di stop uh, share screen-nya, Kak Ira. Oke. Okay. Ya, jadi karena memang kan uh, apa uh, webinar ini kan judulnya mengenal ya tentang infografis. Nah, kalau misalnya mau lebih advance lagi tingkatannya, nanti kita bikin lagi ya webinar mengenai Photoshop gitu ya Kak Ira ya. Okay. <laughs> iya benar, jadi ingat itu yang di uh, link kedua ya. Ada kan ya. Kalau misalnya teman-teman nih masih pengen penasaran pengen bikin bareng lagi infografis yang lebih advance nanti silahkan disampaikan di situ ya nanti mudah-mudahan kita bisa bikin buat bareng-bareng lagi ya buat yang senang desain buat yang tadi pengen uh, punya misi sosial tadi ya kak Iren aku inget banget uh, punya cita-cita jadi social enterprise bikin infografisnya kayak apa kita bisa diskusi bareng-bareng hayuk gitu ya mudah-mudahan bisa ya Oke okay, uh, teman-teman karena sekarang udah 11:52 nih uh, mungkin di bahkan di beberapa tempat yang di Indonesia Timur ya uh, udah masuk waktunya selasa Jumat jadi uh, mohon maaf sekali nih kalau masih ada yang penasaran masih ada yang kepo gitu ya uh, kita nggak um, bisa lanjut ini dijawab jawab jawab pertanyaannya uh, tapi mudah-mudahan sih uh, apa yang disampaikan oleh Kaira di webinar uh, webinar rasa workshop nah, hari ini itu uh, membantu ya menambah pengetahuan dan menambah keterampilan teman-teman uh, semua gitu nah uh, uh, apa namanya memang Uh, Mudah-mudahan juga sih, uh, karena ini webinar yang terakhir dari rangkaian uh, Communication and Business Webinar Series yang diselenggarakan oleh Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Ya, uh, kita udah udah bikin webinar ini uh, selama dua minggu kemarin gitu, uh, dan hari ini adalah hari terakhir sebagai pengunjung acaranya. Uh, kalau ada yang masih uh, apa namanya penasaran tentang uh, tema-tema lainnya bisa kok eh, langsung aja dibuka instagramnya FKB Telu ya eh, di search aja eh, FKB Telkom University itu eh, kasih komen aja di situ minta lagi dong bikin lagi dong webinarnya gitu jadi nanti kita bisa ketemu lagi gitu ya di kesempatan eh, yang berikutnya gitu nah eh, sebelumnya mungkin hmm, kita eh, sebelum menutup nih mau di mau foto bareng dulu dong boleh dong ya dinyalain videonya Uh, semuanya dari tadi saya cuma lihat uh, nama dan foto-foto. Nah, jadi uh, boleh dong ya dinyalain uh, videonya biar kita foto-foto bareng. Jadi mukanya yang kelihatan bukan cuma muka saya dan muka Kak Ira doang. Ya. Kita lihat muka adik-adik ya. yang iya. lain ya. <laughs> gak apa-apa kok, kalau belum mandi gak kelihatan lah, gak kebauan sampai sini. <laughs> <laughs> Oke, itu. Nah, itu udah aman. ada. Uh, ada yang pakai masker, ada yang, uh, nah kan baru kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Ada yang ramping, ada yang tembem nggak? <laughs> <laughs> Saya sih udah pasti tembem nih. <laughs> nih ada yang pangeran, ada yang, hmm, ada yang pangeran, ada yang princess. Yeah. <laughs> hmm. Boleh ya dibantu sama host uh, yang membantu untuk ngefoto yang tunggunya sudah ke samping nih kak <laughs> terima kasih ya teman-teman semua udah bareng-bareng di pelatihan ini kalau yang belum selesai tadi infografisnya boleh nanti dua menit dari sekarang di-upload ya <laughs> kita tungguin kok Iya. oke okay, siap ya uh, say cheese oh di aba-aba ya bu uh, oke okay. siap siap Sebentar, kita masih siap-siap. Ambil pose terbaiknya, berikan pose terbaiknya. Jangan sampai miring, siap satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ini baru yang layar pertama ya. Kemudian, next, kita ada empat screen ya. Terus begini ya. Oke, saya ikutan gaya itu. Satu, dua, tiga. Yeah. Okay. Terus, screen ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terus lanjut. Terakhir, screen keempat. Satu, dua, tiga. Hai. <laughs> Halo. nah itu aduh sayang kamu kenapa nongol nanti kan dipanggil mama beneran deh dari tadi udah berhasil menjaga image sebagai kakak mama Ira sekarang jadi, mauan, eh. jadi mama Ira bukan kakak Ira lagi aduh jadi ketahuan nih aduh. ya baiklah uh, tibalah kita di penghujung acara webinar rasa workshop kali ini Hmm, terima kasih banyak ya teman-teman semua uh, adik-adik kakak-kakak yang sudah bersedia meluangkan waktu uh, sekali lagi uh, mudah-mudahan informasi dan pengetahuan yang kami sampaikan ini bisa menambah uh, keterampilan teman-teman semua dan tetap semangat ya walaupun kita harus stay home masih stay home terus jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget ya? Uh, stay healthy, karena virus COVID masih banyak banget di luar sana. Uh, kalau uh, apa namanya, um, protokol kesehatan jangan lupa tetap dijalankan. Cuci tangan rajin-rajin. Kalau pulang dari luar harus langsung ganti baju dan mandi gitu ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Salam.